Selamat pagi dan salam sejahtera untuk warga masyarakat Kabupaten Singkil yang saya cintai. Saya Franciscus Roberto Diogo, Bupati Singkil, menghimbau dan mengajak seluruh warga masyarakat Kabupaten Singkil yang sudah memiliki nomor pokok wajib pajak untuk segera melaporkan SPT tahunan melalui e-filing secara tepat waktu. Batas waktu pelaporan SPT tahunan PPh orang pribadi adalah tanggal 31 Maret, sedangkan untuk SPT tahunan PPh badan adalah tanggal 30 April. Seluruh kontribusi dan pemenuhan kewajiban perpajakan saudara semua memiliki arti penting bagi terwujudnya kemakmuran dan pembangunan di wilayah Kabupaten Singkil. Pajak kita untuk kita, pajak kuat Indonesia maju. Saya Franciscus Roberto Diogo, Bupati Singkil, mendukung penuh KPP Pratama Maumere untuk mendapatkan predikat zona integritas menuju wilayah bebas korupsi.